Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Pendekar Ubrus, dan tentunya masih dengan Jangan Official. Jangan lupa subscribe, Bukan subscribe, subrek. Iya, subrek tuh orangnya podcast tuh ya. Masih dengan Bang Edi Jarong yang dari Sumatera ya. Bang, tadi gua lihat di gantangan ya, itu kan burung yang namanya gajah Sumatera ya, Bang. Iya. Burungnya asik tuh. Iya. Konsep tapi satu sisi gak banyak tingkah. Iya. Yeah. Dengan volume yang ya katakanlah standar lah ya. Iya, yeah, iya. Yeah. Tapi durasinya bagus tuh. Iya. Yeah. Bang Edi, bisa diceritakan tuh si gajah Sumatera itu awalnya dapat dari mana? Itu awalnya dapat dari kawan, Om. Itu burung taruhlah setengah kopling, Om. Kita dapatnya setengah kopling. Jadi baru gacor-gacor ya? Iya. Gacor. Iya. Baru rada sadar ya, Om ya? Iya, iya. Om Edi Jarong sendiri rawatan selanjutnya gimana tuh sih gadis Sumatera biar keluar 2 bulan sampai ngosel juga? Untuk rawatan hariannya, harian kita petel, Om. Kita petel, pagi kita jemur. Masih main jemur itu, dia udah kelihatan ngeriwiknya, udah mulai dia mulai bunyi. Oh, dia ngeriwik juga. Pertama si gajah Sumatera kan. Ngeriwik juga ada, Om, ada ngeriwiknya. Masih ada, iya. Itu posisinya ditinggal untuk jangan biar burung lain atau gimana? itu kalau siang aja kita rendeng sama burung lain, tapi kita berporsi jemurnya kalau dia udah mulai ngekek, udah mulai bunyi. Baru kita ademkan, Om. Itu burung si gajah Sumatera itu berapa jam, Om, dijemurnya? Dijemur enggak lama, ya. Penjemurannya sampai dia bunyi, Om. Sampai dia bunyi, kita angin-anginkan. Biasanya berapa jam, Om? Enggak mesti, Om. Nunggu dia bunyi sampai dia bunyi. Juga, ya? Iya, enggak pakai porsi jamnya, detiknya kita enggak bisa pastikan. Yang penting walaupun sumpama dia bunyi 3 menit atau 5 menit dia udah bunyi kena jemur, kita anginkan. Langsung kita ademin. Itu nadanya udah ngedobel, tapi awal-awalnya dia ngeriwik, Om. Oh, masih ini. Ini berjalan waktu dijemur terus sampai bunyi ya. Iya. Bunyinya bunyi sarjot. Iya. Baru diademin. Iya. Berapa menit, Om, diademin, Om? Diangin-anginkan, diademin kurang lebih hampir 1 jam. Itu tidak lihat burung lain. Enggak lihat burung lain, disendirikan. Untuk pemandiannya gimana itu si gajah, Om? Gimana? Pemandiannya. Untuk pemandiannya dia pakai cepuk mandi sendiri, Om. Kalau dia nggak mau mandi tapi harus wajib mandi, kita semprot. Pas dijemur ya berarti ya? Pas dijemur ya. Dia harus mandi, kalau pagi harus mandi. Pas itu tadi kan siang ketemu burung lain tuh. Iya. Jadi nggak masalah dong lihat betina, lihat body atau gimana, apa khusus lihat jantan semua, Om? Nggak masalah mau sama direndeng sama ada betina, ada balibu atau jantan, itu nggak masalah. Ya. Tapi saya lebih setuju ke Om Edi. Kenapa? Karena tidak ribet. Ketemu balibu, ketemu betina, ya. Iya. Kan? Ya. Nanti pas katakanlah udah bunyi, kan disebutkan disinggil, ya, Om, ya. Iya. Biar tidak lihat burung lain. Iya. Itu proses seperti itu kapan dikasih untulannya, Om? Kalau dikasih untulannya kalau dia udah kuat ngedobel, Om. Oh, jadi udah kuat ngedobel 1 jam. Iya. Berapa jam, Om, kalau udah tolak ukurnya gimana? Tolak ukurnya biasa kalau dia udah kuat ngedobel, nggak usah hitungan jam sih, Om. 5 menit itu udah sih, udah enak burung tuh. Kalau 5 menit udah ngedobel, dia udah siap dicarikan pasangan. Oh, itu pasangannya ngawin, Om, apa gimana? Ngawin? Iya. Ada kan ada nih, burung baru ngedobel ya. Iya. Dikawin ini macet, Om, itu bener nggak sih? Ada juga yang seperti itu, Om. Ya, mungkin bisa jadi di situ dia ngedobelnya belum kuat.
belum kuat ngedobel, mungkin baru baru gacor gitu loh, Om. Baru gacor. Ya. Ya. Heeh. Tapi biasanya burung seperti itu drop juga di single pasti dibudidin lagi, Om ya. Iya. Itu gading Sumatera nih ya, baru yeah. Kasih jodoh baru katakanlah kami. Nah, langkah selanjutnya diapain, Om? Untuk langkah selanjutnya ya kita dibawa ke lapangan, Om. Dilatih. Itu fase kondangannya berapa lama, Om? Kelomba kondangannya ya kita nggak bisa dihitung lah, Om, itu pastinya lelah, Om. Biasanya sih burung kolset itu paling susah itu mapan di kandangannya, Om. Iya, betul. Kemarin juga gua pernah cari cari yang habis senior, katanya habis motor satu, Om. Iya, betul. Motor satu baru kunci. Iya. Artis kita bapak kami juga kadang itu yang namanya siapa di badai itu katanya ya. 1 tahun baru jalan, Om. Iya, betul. Bener-bener nih, ya, pengorbanan burung kolset itu bener-bener nikmat banget, Om. Benar, benar. Itu mengapa burung kolset itu harganya ya perih. Pengorbanan gitu, ya. Ya. Makanya ya saya sih punya saran untuk pemain untuk lompet mania yang memang belum memiliki konslet, kalau ada di gantangan ketemu burung konslet, jangan minder. Karena burung konslet pun belum tentu maksimal. Ya. Belum tentu maksimal. Justru di situ kalau kita ada burung konslet, kita melatih burung kita biar lebih mapan lagi. Malah bisa jadi konslet, Om. Iya, bisa ya. Jadi. Ada kemungkinan itu, Om. Ada kemungkinan itu. Saya juga kalau ngelatih bahan-bahan jantan ya, baru-baru belajar-belajar ngedobel, saya malah senang, Om, kalau di kelas-kelas konslet, saya main pedok. Iya. Burung jadi gimana ya? Kayak merekam, Om. Iya. Dan proses seperti itu juga saya sarankan biar burung itu cepat mapan, Om. Iya, betul. Malah justru kalau ketemu di kelas vektor-vektor malah kacau. Ban jantan ketemu di kelas-kelas vektor begini malah kacau. Banyak wawek-waweknya. Iya. Kan seperti itu. Iya. Nah, Om, katakanlah ini singkat cerita, si gading ini udah ke titik puncaknya, udah jalan di gantangan, Om. Rawatan si gading Sumatera ini hari-hari ini gimana, Om, setelah konser itu, Om? Kalau untuk rawatan hariannya, biasanya pagi kita itu masih main bun. Ini sama pasangannya? Sama pasangannya. Di kandang kotak. Ada glodoknya, Om? Ada glodoknya. Pakannya itu dari, dari awal juga disebutkan pakannya. Ini sih dari Sumatera waktu proses penggacoran sampai kedobelan pakannya apa, Om? Ya, kebetulan pakai pakan kenceng, Om. Masih pakan kenceng? Iya, pakan kenceng. Setelah udah pada dapat pasangan, udah mudik di lapangan, Om sendiri masih pakan kenceng apa polos? Udah polosan sekarang, Om. Udah polosan ya sekarang ya? Udah polosan. Jadi, dari kandang bunder sampai dikasih pasangan, tadi dikasih kandang kotak, kasih glodok juga ya, enggak? Kasih glodok. Itu, kandang kotak sama glodok itu biar burung apa, Om? Kalau glodok itu kan, biar lebih nyaman sama pasangannya, Om. Makanya terus untuk lahinya juga. Biasanya kalau ada glodok karena jantan ini kan harus banyak. Oh, kalau enggak ngawin. Iya. Kalau dia ngawin kadang enggak maksimal di lapangan. Ada yang wakwek-wakwek, ada yang dia nakal. Didis. Wajib. Berapa kali, Om? Normalnya bisa 2 kali. 3 kali dia tuh. Makin enak itu. Enak banget ya, Om. Itu enak, enak ya. 2 sampai 3 kali, Om. Iya. Seperti itu teman-teman. Yang susah itu pas prosesnya juga ya, Om. Prosesnya terus juga kita pemapanannya, Om, yang terakhir itu pemapan di Sumatera Selatan dari Belitung ini ke Tangerang. Ya. Edi sendiri dari Sumatera aja datang ke sini cuman nyari settingan. Iya. Teman-teman. Jadi seperti itu. Kadang kan yang bikin pemula kayak gini banyak nih pertanyaannya. Iya. Burung konslet. Gua
Gua sih yang penting jalan lapangan, konsep mah nomor belakangan. Sebenarnya kayak gitu kalau saya pribadi sudah dibenarkan Om. Iya, iya. Burung-burung pemain lovebirdnya harus ada tujuannya ya Om ya. Iya, betul. Mau kemana? Iya, betul. Mau ke master ya main betina. Iya. Kalau mau ke konsep ya ke jantan ya. Iya, iya. Jadi jangan ada narasi yang menggantung ya. Kalau soal jalan sih ya main Bali pun juga jalan gantang kan ya Om. Iya. Jadi seperti itu. Kadang juga ada persepsi gini, alah main konsep itu susah. Buru-buru punya konsep, apalagi kalau udah konsep gimana rawatannya kan kadang pemula bingung. Gak pernah punya konsep itu kadang bingung kalau udah konsep diapain, sebelum konsep diapain. Jadi mumpung saya ketemu sama Om Edi Jarang ini dari Sumatera ini, saya belak-belakan ya saya hanya katakanlah saya itu memang kalau bahasa Jawanya imbrisil. Biar apa? Biar tidak ada ditutup-tutupin. Yeah, yeah. Biar belak-belakan apa adanya. Contoh, nih Bang Edi ngomong apa adanya. Jadi buat pemula, ayo dong semangat. Jangan, yang penting burung jalan gantangan. Konsep nomor 2 itu saya tidak setuju. Kalau soal jalan lapangan, main balik gua aja ya Om ya. Yeah. Jalan lapangan. Biar dikembalikan lagi, kita tujuannya proses burung itu mau ke arah mana? Tadi yang Om bilang, seperti tadi Om Rus tadi bilang, mau tujuannya dia diproses ke konslet, apa mau untuk hanya sekedar jalan lapangan, kan gitu. Kalau ada juga burung, dia ngunci di lapangan ada. Ada juga, ya tujuannya masing-masing kan ya. Kalau memang kita mau tujuannya untuk jalan lapangan, ya kita proses ke jalan lapangan. Jadi prosesnya jangan dicampur aduk. Ya. Ini Om. Jalan lapangan itu biasanya jalannya sardot atau gimana Om? Jalan lapangan kalau masalah sardot itu dia ke karakter sih Om. Kalau sardot itu saya juga ada jantan fighter, ada untulan jantan fighter, ada. Oh, ada. Fighter juga, jantan juga bisa fighter? Bisa, bisa. Oh, ngelawan bisa. Sama betina? Ngelawan. Biasanya sih jantan kalau lihat betina biasanya fighter. Iya. 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 Nah, muter-muter. Iya. Iya. Nah, ini seru nih. Nah, Om coba di apa namanya ya? Sharing dong itu jantan fighter ya. Iya. Biar gak ngeri-ngeri itu gimana caranya Om? Itu kalau jantan kebetulan saya kan itu kan ada namanya tante itu kan. Tante. Iya, tante nih, tante itu ada singkatannya Om. Tante itu jantan tega. Oh, jantan tega. Iya. Ini bakal kita bahas di konten selanjutnya ya. Jangan disebutkan dulu Om. Iya. Kita bikin konten lagi nih. Iya. Namanya tante. Iya. Tante itu apa namanya? Jantan tega. Jantan tega. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut next time. Jantan tega. Terima kasih. Sorry.